Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toto Jutujuyu. Kali ini saya lagi ada di Geraha Bintaro. Nah itu jalannya kayak gitu tuh guys. Nah kali ini saya akan memberitahukan teman-teman semua masalah karet perkaretan mobil sini nih. Jadi oh ya buat teman-teman yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya, semoga subscribe dari teman-teman membantu channel saya makin berkembang ya. Jadi gini teman-teman, ini misalnya siang nih mobil ditaruh di lapang, tempat lapang kayak gini. Ini kan kaca ini kalau kena matahari panas deh. Nah nih karet ini nih, ini karet ini itu kalau kena panas ya, kena air, kena hujan, terus kena panas dia jadi keras. Nah untuk mengatasi supaya nggak keras, misalnya ditaruh di tengah lapang gitu lah, kena matahari nih, diangkat begini teman-teman semua nih. Nah kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ya bang, oh mobil saya karetnya udah keras. Nah ini ada solusi nih, saya juga dapat info dari teman-teman. Jadi karet-karet ini nih, karet wiper, karet ini, karet pintu di sini, nih karet ini, itu bisa lentur pakai minyak. Yang saya tahu ya ada minyak GPU sama minyak zaitun. Jadi teman-teman bisa diolesin tuh pakai kapas, itu kapas ya, kapas dikasih minyak zaitun diolesin itu dia bisa jadi lentur pakai minyak GPU atau minyak zaitun ya gitu. Jadi karet ini diolesin, yang bisa diolesin terus belum lentur juga, sampai dia berapa kali oles lah, 2 atau 3 kali lah, itu dia agak sedikit lentur. Waduh, ada yang lagi balapan. Jadi kalau yang belum, karetnya belum keras, nah kalau ditaruh tengah lapang dibuka begini gitu. Tapi kalau udah terlanjur keras mau dilenturin pakai minyak GPU atau zaitun. Nah, kalau masih atau zaitun. Nah, kalau masih GPU masih nggak mempan juga, terakhir lem kuning. Tau kan lem kuning? Lempar beli maning. Info dari saya itu masalah karetan. Jadi dia bisa lentur pakai minyak zaitun atau minyak GPU. Gitu ya. Ini karet-karet ini nih, karet-karet wiper, ini karet, ini apa sih nih? Karet kaca, ini karet ini. Ini karet ini. Terus karet ini nih guys. Nih. Ini karet ini. Ini kan kadang-kadang keras nih. Nah ini bisa nih jadi lentur nih gitu. Nah jadi segitu aja ya teman-teman semua ya, informasi dari saya. Terus kalau teman-teman misalnya rumahnya yang daerah Tangerang, Bintaro atau dekat-dekat sini lah ya, bisa mampir-mampir di sini nih, bisa ketemu saya di sini nih di jalan apa ya, Bintaro arah Geraha ya, sana tuh Geraha ya, arah ke mau kemana itu Alam Sutra. Cukup sekian dulu teman-teman semua ya. Buat teman-teman bisa bantu like, comment, share-nya, jangan lupa subscribe. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe ya. Subscribe kalian membantu channel saya makin berkembang dan saya makin semangat buat konten-konten. Jadi boleh teman-teman yang mau komen-komen, om tolong dong bikinin konten masalah apa, masalah mobil ya, mobil atau motor. Saya juga mekanik motor juga. Ganti safety apa ganti roller apa
boleh komen-komen, nanti saya bikinin videonya kalau sempat gitu ya. Kalau nggak sempat, saya sempet-sempetin gitu. Yaudah, gitu ya teman-teman semua. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Salam tentang 77.